Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan saya. Teman-teman, pada kali ini saya ingin membahas tentang masalah vendor di aplikasi reseller ya teman-teman. Apapun itu aplikasinya, teman-teman bisa praktekkan cara saya ini agar mendapatkan vendor-vendor yang amanah ya, gak culas. Misal ngirimnya sesuai ya, gak ngirim sembarangan. Nah teman-teman, ini saya menjawab pertanyaan dari kolom komentar ya. Ini ada yang minta, kak cariin vendor-vendor yang bagus amanah dong. Cenah, pengalaman aku di seleri sering banyak yang komplain ya, banyak vendor yang gak benar katanya, seperti itu. Nah teman-teman, teman-teman bisa perhatikan ya apa yang saya praktekkan ya. Nah teman-teman, yang pertama silakan teman-teman itu harus riset terus ya. Jadi misal teman-teman ngiklankan produk dari vendor-vendor ya, misal yang ini, nah teman-teman sudah iklankan, kemudian sudah ada yang order. Nah setelah itu jangan lupa ditanyakan ke pembeli ya, cocok apa enggaknya. Nah kalau cocok silakan bisa dipakai untuk vendor ini ya. Kemudian dilanjut lagi untuk barang yang lainnya, misal ini barangnya dress ya, atau atasan wanita. Nah misal teman-teman bisa coba order lagi untuk produk yang lainnya ya, seperti ini misalnya nih teman-teman nih, silakan diiklankan. Kemudian kalau sudah ada yang order untuk yang ini, kemudian kita tanyakan lagi ke pembeli cocok dan enggak ada komplainan dalam pengiriman. Nah teman-teman bisa gunakan untuk vendor ini ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu, riset terus ya teman-teman, nanti kita ketemu mana vendor yang bisa menjadi andalan kita ya, seperti yang saya lakukan ini. Nah yang kedua, kalau teman-teman nggak mau ambil resiko ya, teman-teman bisa ngambil cara dari ngambilnya dari produk terlaris ya. Ya di setiap aplikasi reseller itu biasanya ada dikelompokkan di kategori terlaris. Nah di sini otomatis ini produk-produknya sudah banyak yang menjualkan dan terpercaya ya, karena dengan terbukti dengan terlaris ini banyak reseller yang terus mengorderkan produk ini. Nah teman-teman untuk mencari vendornya silakan misal nih di aplikasi seller ya. Nah ini nih ya teman-teman, diklik saja untuk produknya. Nah teman-teman bisa jual produk yang ini, biasanya 90% ini vendornya amanah ya kalau ngirim produk ini. Nah teman-teman bisa cari saja di sini ya, di bagian sini. Nah misal seperti ini. Nah ini untuk nama vendornya SS ya, ini dari kota Bandung nih, ada 320 produk ya teman-teman. Nah dari sini kita bisa orderkan, bisa pakai untuk vendor ini. Kita bisa lihat-lihat produk-produknya. Biasanya pengalaman saya ya 85% mujarab atau bagus ya untuk teknik seperti ini ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya kasih vendor-vendornya, nanti kan kita hanya terfokus saja di satu aplikasi saja, tapi dengan teknik ini, dengan cara ini, dari hasil pengalaman saya, insya Allah ini semua bisa dipraktekkan ke semua aplikasi-aplikasi reseller ya, gak cuma aplikasi seller aja. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi dari saya ya, semoga membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.